Malaysia akan mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa kesihatan China bagi menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan vaksin coronavirus. Pakar Perunding Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh, Dr. Benedict Sim berkata, masih belum ada vaksin khusus untuk mencegah penularan wabak berkenaan. Setakat ini masih dalam semua dalam kajian. Setakat ini semua dalam kajian antiviral. So kita belum lagi dapat maklumat sama ada ada antiviral yang mana yang paling bagus, yang mana yang tidak membuat yang tidak membagi kesan sampingan semua tu. Beliau menyatakannya kepada RTM selepas taklimat khas kepada pengamal media mengenai wabak coronavirus di Putrajaya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebelum ini memaklumkan satu-satunya rawatan yang boleh digunakan untuk pesakit positif dengan virus tersebut adalah melalui kuarantin dan merawat gejala seperti batuk, selsema dan demam. Bagaimanapun, kerja-kerja untuk menghasilkan vaksin tersebut sedang diusahakan oleh banyak agensi kesihatan di seluruh dunia.